3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Rehan Service. Oke teman-teman, kali ini kita kedatangan sebuah TV LED kembali merek Polytron. Tapi ini berbeda ya dengan kasus yang terdahulunya, yaitu yang ini mati total, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Dan seperti yang terlihat tadi, dan inilah tipenya. Tampak TV ini masih tersegel oleh pabrik. Dan ini dia tipe lengkapnya. Untuk itu, agar lebih mengetahui, lanjut kita buka. Dan inilah posisi mesin yang telah saya buka. Dan terlihat di sini mesinnya menggunakan mainboard satu unit yang tergabung dengan power supply-nya ya. Dan untuk itu kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dan ini dia mainboardnya telah saya tarik keluar. Dan di sini saya mengetes menggunakan mode buzzer atau kontinuitas untuk mengecek MOSFET apakah short atau tidak. Dan di sini saya cek salah satu MOSFET bagus dan selanjutnya yang satu lagi juga bagus, berarti tidak ada terjadi yang oscillating pada bagian power supply primer ini. Kita cek dioda awalnya atau dioda bridge juga begitu. Ya, ini awalnya cukup membingungkan dan cukup memusingkan kepala saya, karena diperiksa cek komponen yang inti-intinya apabila terjadi short itu bagus semua. Dan untuk lebih lengkapnya kita akan lakukan pemeriksaan mendalam dan lebih lanjut. Oke teman-teman semua, setelah dirasa bagian dari bawah kita cek aman, selanjutnya kita akan memeriksa pada bagian ini ada MOSFET 2 buah dan juga 1 buah dioda. Oh, maaf, maksud saya MOSFET juga, yang mana itu untuk kerja awal PSU, yang kedua adalah untuk menghidupkan switching daripada driver backlight inverternya agar bisa menghidupkan backlight. Untuk itu kita lakukan pengecekan lebih lanjut ke area itu juga nantinya agar kita dapat mengetahui hasilnya lebih maksimal. Oke teman-teman, di sini saya telah melepas salah satu daripada MOSFET-nya. Untuk itu kita akan lakukan pengecekannya. Dan di sini menggunakan tipenya 7N60. Kurang terlihat jelas. Oh maaf, maksud saya 10N65, yaitu 10 ampere 650 volt. Lanjut kita akan mengetes dan mengujinya apakah ini short atau tidak. Untuk itu kita lepaskan dulu daripada MOSFET ini, daripada pendinginnya. Oke teman-teman semua, MOSFET-nya telah saya lepas daripada pendingin, saya masukkan ke tester saya. Dan di sini terlihat masih normal ya, MOSFET-nya masih terlihat jelas, tertulis di situ MOSFET. Dan kita kembalikan ke posisi awal dan kita cek dengan MOSFET yang satunya lagi. Apabila tidak ada ditemukan set juga, lanjut kita akan mencoba untuk memeriksa komponen lainnya apakah normal atau tidak beserta tegangan-tegangan. Oke teman-teman semua, langkah selanjutnya adalah sebelum kita melakukan pemasangan kembali MOSFET, kita akan coba mengecek daripada tegangan gate daripada kedua buah kaki ataupun pin daripada PCB yang untuk MOSFET ini, apakah mendapatkan tegangan gate, yaitu berfungsi untuk memicu agar MOSFET bekerja untuk membuat trapo switching bekerja juga. Untuk itu kita coba memberikan arus listrik dan kita periksa apakah di sini ada tegangan MOSFET. Ternyata di salah satu sisi tidak ada, mungkin dikarenakan yang bagian awal atau untuk tegangan primernya tidak bekerja. Dan terlihat bagian primer tadi ada tegangan sedikit tapi berdenyut dan tidak stabil. Untuk itu kita akan coba memeriksa rangkaian-rangkaian lainnya sebelum memastikan dan apa yang butuh kita ganti selanjutnya. Oke teman-teman semua, setelah pemeriksaan beberapa saat dan pengujian, tidak ada saya dapati komponen yang rusak. Untuk itu saya coba menukar daripada IC PWM control yang sebesar ini ya, berada di 6 kaki.
Dan untuk tipenya yang asli saya tidak tahu atau kurang menahu, tapi saya coba mengganti dengan tipe NCP 1251. Dan di sini saya dapati ada dua buah IC PWM control, yang mana itu berfungsi untuk mengatur atau mengontrol agar tegangan gate keluar sebagai pemicu daripada MOSFET untuk bekerja dan agar trafo switching kembali bekerja normal. Dan setelah saya ganti, saya pasang, kita tes, langsung kita berikan arus tanpa ada basa-basi, langsung kita lakukan pengujian. Dan kita cek tegangan input di sini apakah hadir. Kita akan coba, tapi sebelum itu saya posisikan dulu agar pinsetnya pas, karena saya bekerja di tempat yang seadanya. Dan kita cek di sini, terlihat ada tegangan sekitar 18 volt. Maaf, ini bergoyang-goyang. Kita cek kembali, di sini ada 23 volt stabil. Ini adalah tegangan daripada backlight. Dan nampak lampu indikator telah menyala, berarti TV ini dalam keadaan standby. Oke, langkah selanjutnya adalah kita coba menyalakan televisi ini. Dan ini dia televisi setelah saya kembalikan mainboard ke posisi awal. Dan setelah ini kita akan coba menyalakan dan melihat hasilnya bagaimana. Lanjut. Oke, teman-teman semua, setelah saya melakukan sedikit edit video, membuang beberapa bagian yang masa merangkai atau memposisikan kembali TV ke posisi awal. Dan lanjut kita berikan arus listrik. Di sini ya. Terlihat lampu standby telah menyala warna biru. Selanjutnya saya coba tekan power. Dan kita lihat apakah TV ini telah menyala dengan normal atau ada kendala lain. Kita kembali cek. Dan seperti teman-teman lihat sendiri ya, nanti hasilnya bagaimana. Maaf sedikit mengganggu. Ternyata setelah saya nyalakan dan saya perhatikan, tidak ada terlihat tanda-tandanya kehidupan, dalam artian backlightnya tidak menyala. Tampaknya kita ada kerusakan kedua daripada televisi ini, yang mana mainboard awalnya mati total, sekarang telah menyala dan TV telah start. Saya coba mengetes daripada tegangan-tegangannya terlebih dahulu. Jika tidak ada tegangan daripada backlight, pantas saja gambarnya gelap. Dan di sini saya mengecek tegangan daripada bagian backlight. Oke, teman-teman semua, tampaknya tadi bagian daripada PWM control untuk mengaktifkan agar MOSFET pada bagian backlight itu juga bermasalah. Dan ini keduanya telah saya ganti dan saya coba kembali. Dan di sini telah saya lakukan pergantian daripada dua buah IC PWM control, mana dengan menggunakan tipe yang sama, karena dia saya lihat secara visual sistem rangkaiannya sama persis, tidak ada perbedaan, hanya perbedaan daripada trafo switching. Lanjut kita lakukan pengujian tegangan apakah daripada trafo ataupun rangkaian backlight drivernya bekerja atau tidak. Untuk itu kita letakkan pin ground pada posisi ini. Lanjut kita cek daripada tegangan ataupun indikator daripada standby. Kita berikan arus listrik dan terlihat indikator warna biru telah menyala atau indikator standby nya lanjut kita coba menekan tombol start pada TV ini, yang mana televisi ini menggunakan tombol tipe tombol yang berjenis bulat seperti ini. Dan kita tekan tombol power sambil menguji atau mengetes tegangan daripada backlight drivernya, yang mana sebelumnya tidak ada tegangan sama sekali. Dan di sini terlihat ada sekitar 100 volt lebih dan terus turun, yang mana sebelumnya tidak ada sama sekali. Tampaknya backlight driver sudah bekerja, tidak ada masalah lagi. Tetapi televisi ini belum juga menampakkan gambar seperti yang saya lihat.
di sini. Ya, teman-teman, seperti yang teman-teman lihat sendiri, layar tetap masih gelap, yang mana sebelumnya tegangan backlight driver tidak keluar, dan ini tegangan backlight telah keluar, tetapi layar tetap masih gelap. Dan saya coba melihat-lihat sekilas seperti ada tampilan atau gambar. Dan kita coba menekan kembali tombol power berulang-ulang kali apakah memang sudah menyala. Dan terlihat di situ logo Polytron menyala sesaat tetapi kembali mati. Dalam artian sepertinya ini ada masalah pada bagian backlight. Oke, lanjut kita bongkar. Dan inilah dia setelah saya bongkar total dan terlihat satu buah backlight di sini hangus. Tampaknya ada terjadi short arus atau arus pendek, ada korsleting. Yang mana ini membekas pada lapisan reflektor ini. Jika saja tidak diketahui oleh sang pemilik atau TV ini masih menyala, bisa menjadi sumber terjadinya kebakaran atau berbahaya. Padahal ini termasuk TV yang masih garansi dan belum pernah diservis sebelumnya, tetapi bisa menyebabkan terbakar seperti itu. Lanjut, kita tes backlight satu baris per satu baris. Ini menyala, ini menyala, lanjut, dan ini menyala juga, ini juga. Kita teruskan hingga ke tepi agar kita tahu hasilnya, dan ini juga oke. Ini menyala tetapi bagian ujungnya tidak. Ini menyala, ini menyala, dan ini juga. Berarti kita hanya sedikit merehab atau sedikit memodifikasi pada bagian yang terbakar agar menyala dengan sempurna tanpa ada kendala. Oke, lanjut. Oke, teman-teman semua ya, saya telah selesai mengganti daripada backlight yang putus. Oh maaf, maksud saya sedikit memodifikasi atau merubah jalur yang mana sebelumnya posisi yang hangus telah saya buang dan saya potong. Dan di sini saya coba menyalakan langsung tanpa menggunakan backlight yang awal tadi putus atau hangus tersebut. Yang mana saya jumper langsung ke posisi sebelah dan kita coba menyalakan. Di sini terlihat backlight menyala dengan normal. Lanjut, kita coba menyalakan menggunakan daripada mainboard. Mungkin awalnya backlight tidak menyala dikarenakan hangus itu menyebabkan ada semacam korosi atau apalah, terjadi arus short di situ, jadi terdetek atau terbaca oleh mesin bahwasanya backlight itu korsleting dan langsung mematikan arus. Lanjut, kita tes menyalakan menggunakan mainboard tanpa lampu standby. Kita tekan start atau power dan terlihat di sini masih berkedip sesaat. Seperti yang saya katakan tadi, daripada backlight tersebut terjadi short. Untuk itu kita lakukan penanganan lebih lanjut. Dan bagaimana penanganannya? Jangan kemana-mana, simak terus video ini sampai habis. Oke, teman-teman semua, saya lupa merekam atau merecord proses penanganan daripada pemotongan backlight yang putus tersebut. Dan selanjutnya setelah rangkai seluruhan, tampak lampu standby menyala biru. Kita coba melakukan pengujian ya. Tekan power, lampu berkedip, TV start, terlihat logo Polytron di sini bagus. Dan terlihat ada gambar di bagian bawah. Langkah selanjutnya kita coba berikan input. Dan ini dia. Tampak pada posisi layar TV yaitu merek Polytron 43 inci. Terbaca belum ada sinyal. Terlihat logo Polytron naik turun secara perlahan. Dan ini dia gambarnya. Terlihat dengan sangat jelas dan bersih ya. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.